Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizal Ngaju, channel lecah desa sing apa enak. Oke, pada malam hari ini saya bersama Mas Kancil Kediri, guys. Sawi ra petok Mas Kancil, guys. Iki lagi petok. Piye kabare Mas Kancil? Alhamdulillah sehat-sehat niki. Iki sawi anjene meh enak. Setahun setengah. Setahun setengah gak petok, guys. Ya ketemu sehat-sehat. Pokoknya dungo dinungo lah. Ya, pokoknya saling dungo dinungo, guys. Pokoknya. Ya sini kita sempat-sempat nih kan pas main nganjuk nih. Dan atas ini ya sering nih nganjuk aku Mas Anjel. Cuma lagi kadang ya lihat ke pas awan gitu kan. Es bengi ya. Lawan gitu. Mode repot kadang gitu. Biar mampir ya. Kayaknya malah begini so nyantai guys nih guys. Karo wong masih wong liwat ya. Pokoknya sementing pokoknya panggah rukun. Tetap berkomunikasi. Ya, pokoknya komunikasi nih guys, lancar komunikasinya, pokoknya aman nih. Saling kayak kabar, wes. Ini kau info pol, mas. Kadang kita kau info-info. No. Mau ceritanya apa? Mari pol omah langsung rene, gimau. Malam minggu, pengen dulu, gila. Malam minggu, suasana nih malam minggu guys, rame. Budi kayak mana guys? Rame ini. Rene mau ceritane ngene Mas Kancil, aku ngarep tekon-tekon gini iki lho. Mas Kancil kan ki penguasane jalan ayah ini guys. Penguasa jalan ayah di wilayah ayah ini. Ya, wilayah ayah ini. Jadi ki aku kepe tekon rene iki enek panggon kosong pogan. Tekon Mas Kancil kami panggilan kosong buka rencana nih nggak ada buka usaha Mas Kancil. Ya udah zaman. Cuma ada usaha apa Mas Kancil? Lek menurut terawangan. Terawangan. Kancil sebenarnya terawang-terawang. Hati-hati guys. Lek menurut situasi ini ki menurutku mending usaha terus nih usahanya bapak ya. Buka cabang gitu. Ah, buka cabang mie ayam. Insya Allah, kau teko oleh dungane wong tuwek. Insya Allah jalan lancar. Wes intine usaha iku wes nyepak terus. Terus nih. Ya? Tinggal terus nih. Gak usah bingung boleh kerjaan. Insya Allah iku wes pokoknya manut wong tuwek. Insya Allah barokah. Jadi Mas Kancil ini nyarak nih aku buka cabang mie ayam nih guys. Cuma ini kan lagi se survei-survei panggone, gulik-gulik panggone sih pas nih loh guys. Soalnya lah, ini pinggir jalan ki yo rodok kangelan, kangelan guys. Soalnya ki sak jalan aja ini kono, sing akeh-akeh apa? Angkringan ya, angkringan. Banyak kan angkringan guys. Sak lampu merah sampai los lampu merah kono, angkringan. Angkringan guys, jadi ini paling agak ngopi sih guys. Harus ngopi sih, bintuan tenang pikirannya ya, tuh. Bint karo encer loh pikirannya. Jadi gini-gini ini, ya? Ini rencana kapan lagi Mas Rizal? Kok rung-rung kok bisa repi nikah nih? Oh, ditunggu tanggalnya Mas Rizal. Tanggalnya guys, semoga-moga paringi lancar. Amin, amin. Suku saya kopi nih. Ber mau pikir mau. Kopi asik. Ini malam minggu lho. Malam minggu rame iki. Pol rame iki. Iki rencana yo
arme iki. Pengen nang gor nyambangi Mas Cungkring. Nyambangi Mas Cungkring, guys. Cuma iki ndelok sik. Jam iki ben rada anu lho. Rada bengi sating lho, guys. Iki lawan kene supi to. Awan yo rada supi iki. Kok panas awane sing ngene. Awane panas. Ya cara ngono wong arepe metu iki rada mikir-mikir. Mikir-mikir. Dhisik lan dhisik kan sadurunge direhab kucik akeh wit-witan gedhi. Dadi yo adem jan. Saiki wit-witane wis ditebangi. Diganti trotoar Malioboro nganjuk. Iki malah panas. Malah panas guys tak awani. Dadi wong seneng metu bengi. Tapi lah arep buka usaha mie ayam iki panggah mulaine kan panggah awan iso siang lah, ya siang sampai malam jagani wong istirahat ya, nang kene heeh jagani wong kantoran istirahat wong bank-bank hitungane ya rata-rata wong bank lah wong bank kantor duwe saran panggon sing strategis. Mie ayam kene iki insyaallah lah mie ayam iku segala tempat sing pokok ketok cek ketok insyaallah ya ketok jalan cek jalan. Terus sampean daerah ini iki sanes sing dolan kae jalan Amayani kene ketok cek sepi Pak durung ana ya durung enek ketok ya enek yo paling bakso 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 lek mie ayam iki jarang. Jarang mie ayam jarang tapi mending magro ae magro berarti jadi golek tempat yo masionan jero cuman strategis insyaallah jalan magro ya pokoknya magro ae orang ben gak bingung golek guys jadi magro masalah kene pas kancel nyarane magro soalnya kene iki yo jarang banget wong bakulan mie ayam tak delok iki yo paling enak sih siji loro men tapi ya ketok jarang banget lah kebanyakan nasi pecel bakso angkringan dan tak delok ketok e cara nggone sampeyan iku cara menune utawa tempat tempat mie iku unik dhewe unik dan kene rata-rata kan nggawe mangkok mangkok. Lah gawe sampean kan gawe piring. Oh, ketok. Kaya porsi kuli. Porsi kuli guys, jadi Mas Kancil. Pokoke mangan mie wi wis mangan isuk ya teko sore wis wareg sih. Oh, akeh jadi Mas Kancil, guys. Kadang malah nek wong ki malah ditambahin nih Mas. Siji separuh berarti satu setengah, guys. Siji setengah, guys. Kadang iyo paling paling seneng ngopiye wong aku iyo berarti ku wonge tukang kuli paling paling kok beyo iki siji ki wis akeh aku iki tambahne setengah guys siji kadang bingung lah ngentekno lah ngulat oh iya lah ngulat guys bingung ya guys yo kapan ke Mas Kancil mampir neng jualan mie ayam bapakku guys videonya enak neng channelnya Mas Kancil namanya channelnya Kancil Kediri. Kancil Kediri guys langsung dikunjungi guys ya Kancil Kediri guys. Terima kasih bantu supporte guys pokoknya podo podo konco YouTube guys ya terus bantu saling supporte komen komen singgung subscribe yo jualan subscribe guys bah subscribe kalian ki yo berarti sangat berarti buat kita semua. Support kalian ini sangat berarti buat kita guys yo. Jadi support-e, komen-e, saran-saran opo wis los pokoke. Kasih saran piye, Mas, kurang piye? Los pokoke guys. Komen opo wis los pokoke. Ya insyaallah pokoke tiap komen kalau ada masukan
tetap. Ya, kalau kita bisa mengikuti ya insya Allah pasti diikutilah. Ya itu kan saran dan kritik kan juga perlu. Ya benar. Perlu itu untuk diri sendiri, mm-hmm. untuk membangun lebih baik kita sendiri. Jadi kalian itu kayak gurunya kita guys ya. Soalnya kalian kan yang tahu gimana kurangnya kita, saran, kasih saran, kritikan, wes gak apa-apa guys. Langsung komen di kolom komentar yang di bawah ini guys ya. Los pokoknya. Kurang-kurang piye ini yus. Sampaikan komen, los. Monggo malam minggu lur, ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi guys, merapat di Mega Arloji guys. Toko Mega Arloji. Toko jam, tangan, jam dinding, kacamata langsung ya ki. Moro neng ki lho. Tokone Mas yuk disut jenenge tokone Mas. Di jenenge tokone disut sama Mas Kancil. Ya, toko Mega Arloji guys. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, dekatnya Bank BTN guys ya. Depannya Planet Bank. Saya. Tokonya tinggal milih guys. Harganya pokoknya bersahabat dari yang lain guys ya. Pokoknya. Yos mungkin ngono sih guys. Vlog pada malam hari ini bersama Mas Kancil Kediri. Dilanjut malamnya neng videoku selanjutnya. Lah ana kata-kata sing kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.